Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris Hismanto TV. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan dalam rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita akan melihat ini ada Bung Binder ya, yang berbicara tentang kemenangan Persib Bandung atas Bali United ya di semifinal Liga 1 BRI ya. Nanti kita lihat langsung ya. Oke sahabat, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1, Championship Series, babak semifinal leg kedua, antara Persib Bandung versus Bali United, yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 3-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Persib Bandung lolos ke babak grand final dengan total skor agregat 4-1. Dan bagi saya teman-teman, keberhasilan ya dari Persib Bandung untuk lolos ke final bukan merupakan sebuah kejutan. Karena jika teman-teman ingat, setelah Persib Bandung berhasil meraih kemenangan atas Borneo FC, kan saya menegaskan jika Persib Bandung bermain seperti yang mereka lakukan di pertandingan tersebut, maka pialanya kasih saja ke Persib Bandung. Karena di pertandingan tersebut pun para pemain Persib tidak banyak menguasai bola, bahkan tidak begitu mendominasi jalannya pertandingan, dan mereka tidak menciptakan banyak sekali peluang yang on target ya. Walaupun secara total di pertandingan tersebut Persib bisa menciptakan belasan peluang, tapi kan tidak semuanya on target. Okay. Namun Persib berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 kan. Nah, sama juga di pertandingan malam hari ini, Persib tidak menciptakan banyak peluang on target ya. Jadi saya ulangi lagi, on target artinya peluang yang mengarah peluang ke arah gawang mengarah, Bali United, tetapi Persib bisa total mencetak 3 gol. Okay. Artinya bahwa Persib memang bermain sepak bola efisien dan juga efektif untuk bisa mencetak gol dan tentunya meraih kemenangan. Jadi yang kalau saya perhatikan di era Boyan Hodak ini, ya tampaknya Boyan Hodak meminta para pemain Persib jangan terlalu banyak gaya di atas lapangan. Dan jangan terlalu lama menguasai bola. Okay. Karena jika para pemain Persib terlalu lama menguasai bola, maka para pemain tim lawan bisa merebut bola tersebut. Maka itu kita lihat bahwa efektivitas dari Persib Bandung adalah ketika mereka membangun transisi positif yang cepat alias counter attack. Jadi kalau kita bandingkan permainan Persib Bandung, ini mirip sebetulnya dengan permainan Real Madrid. Okay. Jelas sekali, mirip banget. Dengan karena Real Madrid, Madrid bukanlah tim sahabat yang bermain sepak bola indah. Jarang banget lah Madrid ini permainannya indah. Yeah. Tapi mereka efektif. Dalam hal apa Real Madrid efektif? Efektif untuk bisa menciptakan peluang. Yeah. Kadang-kadang dalam kondisi yang sulit, tapi mereka bisa meraih kemenangan. Artinya selain juga mereka bermain sepak bola efisien dan efektif, para pemain Madrid kan punya mental yang kuat. Nah, sama juga nih. Kalau musim ini saya perhatikan, para pemain Persib punya mental yang kuat. Karena Bali United pun sebetulnya tidak bermain buruk, apalagi di menit-menit awal babak pertama kan, bahkan mereka yang keluar menyerang. Tapi para pemain Persib mainnya tenang banget. Mereka mengikuti instruksi dari pelatihnya. Pemain artinya Persib jangan banyak tenang gaya ya, lah, sahabat. Jangan bermain individu. Passing itu bola, bergerak, cari ruang. Maka itu walaupun para pemain Persib tidak bisa menguasai bola cukup lama, tapi efektivitas mereka itu dalam membangun serangan itu jauh lebih baik daripada Bali United. Karena secara keseluruhan Bali United tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Bahkan dari hitungan saya ini cuma 2 peluang yang berbahaya, artinya peluang yang on target ya. Atau yang berbahaya lah, 1 dari Rashid itu sebelum babak pertama berakhir, dan 1 lagi dari Rahmat di babak kedua. Udah itu saja yang saya lihat berbahaya. Tapi dari Persib, mereka bisa total menciptakan 5 peluang yang berbahaya. Banyak sekali ya peluang Persib ya di pertandingan ini ya. Bahkan 1 gol itu dari set piece. Nah, ini juga fakta lainnya bahwa Persib bermain secara kolektif. Jadi dalam konten ini saya bukannya ingin memuji Persib Bandung setinggi langit. Bukan seperti itu teman-teman. Tapi saya menjelaskan faktanya. Okay. Jadi memang tim-tim yang biasa menjadi juara adalah tim yang memang bisa bermain efisien dengan mengandalkan efektivitas dalam bertahan dan juga membangun sebuah proses serangan. Agar ketika menyerang itu jumlah pemainnya kurang lebih sama, dan ketika bertahan mereka punya jumlah pemain yang jauh lebih banyak. Okay. That's why di babak kedua, kalau kita perhatikan, para pemain Bali United itu sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang. Padahal sulit sekali ya mendapatkan peluang ya Bali United main ya. Udah tunggu aja kita di belakang. Padahal itulah taktik dari Boyan Hodak. Okay. Itulah yang membuat para pemain Bali United itu frustasi. Dan menariknya juga kan dari starting lineup ini Boyan Hodak tidak melakukan perubahan sama sekali. Artinya ya, ini sekarang Boyan Hodak sudah mendapatkan lah ya komposisi starting lineup terbaik bagi Persib Bandung.
Dan saya melihat pemain seperti Deddy Kusnandar, Maklok, walaupun mereka tidak mencetak gol ya, tapi mereka juga adalah pemain-pemain yang penting. Betul sekali ya, kan, kontribusinya yang, ya. Mengambil sepak pojok itu kan, yang bolanya akhirnya di flick header oleh Nick Kuipers, kemudian Ciro mencetak gol-gol pertama. Tapi sebelum itu kan Deddy Kusnandar juga syuting kalau nggak salah tuh, yang bisa di-save oleh Maringa. Okay. Jadi ini dua pemain tengah Persib yang bermain, yang selalu dipilih oleh Boyan Hodak, ini adalah dua pemain yang penting, karena mereka bukan saja bisa menjadi filter ketika ada para pemain dari tim lawan itu membangun serangan, tapi mereka juga bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Artinya, seperti yang tadi saya katakan, jumlah pemain yang menyerang itu juga cukup banyak. Belum lagi ada Stefano Beltrame, walaupun di match ini Stefano tidak banyak mendapatkan ruang ya. Dia hampir saja itu mencetak gol kan, tapi dia terlambat melepaskan shooting tuh di awal babak kedua. Dan dari Bali United, ya seperti yang tadi saya katakan, di awal mereka tidak bermain buruk, tapi ketika mereka sudah kemasukan satu gol ya, gol kedua, di sana saya melihat permainan mereka sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Para pemain mereka terkesan terburu-buru memberikan passing ke depan. Itu memudahkan juga para pemain Persib untuk bisa menghalau bola atau mengamankan situasi di lini pertahanan. Padahal Bali mainnya biasanya agak seperti itu ya, mungkin juga mereka agak kesulitan untuk bisa bangkit ya, untuk bisa menemukan performa terbaik mereka ketika Persib mencetak gol kedua melalui Febri Haryadi. Dan memang Teko melakukan beberapa perubahan di lineup yang sesuai dengan kebutuhan, seperti Andika Wijaya yang dimainkan di sebelah kanan, kali ini bukan Nofri, kemudian di tengah ada Lutfi Kamal, bukan Kadek Agung, dan di depan Jefferson Asis, bukan Spaso, tapi Jefferson kan nggak berkutik. Ya karena memang pengawalan dari Nick dan juga Alberto ini bagus banget, rapat banget mereka di pertahanan. Betul sekali ya. Jadi baiknya, from the flow of the game memang Bali keluar menyerang. Ini bagus ini mereka ya, keluar menyerang. Tapi kan mau keluar menyerang ketat ya, harus efektif. Nah ini perbedaannya di pertandingan malam hari dan ini posturnya juga tinggi-tinggi Persib ya, dengan Bali. Bahwa para pemain Persib tidak selalu mau menyerang. Mereka nahan dulu, mereka lihat momen dulu. Ya kan build up dari belakang, mereka lihat momen. Kadang-kadang bisa langsung bola ke depan, kadang-kadang main dulu sedikit di tengah. Tapi nggak lama mereka kuasai bola. Jadi para pemain Persib ya masing-masing tidak akan lama menguasai bola. Bola itu bergerak terus, karena bola ini kan nggak perlu dibawa pulang ya, tapi harus dibagi ke rekan-rekan yang lain di atas lapangan. Nah jadi ya para pemain Bali walaupun terlihat begitu agresif ya kan, menyerang dari sayap, kirim crossing, tapi kan hasilnya nihil. Mereka tidak bisa mencetak gol. Sedangkan Persib ketika mereka mendapatkan peluang pertama yang tadi saya katakan dari Deddy itu ya, kalau tidak salah ya kan, hampir mencetak gol. Kemudian dari corner yang Maklok ambil, ada flick header dari Nick Kuipers, Ciro bebas tidak terkawal bisa mencetak gol. Dan memang wasit menunggu ya panggilan dari ruang VAR, atau mungkin memang ada panggilan dari ruang VAR, tapi ternyata memang nggak ada apa-apa dari gol tersebut. Sebetulnya secara kasat mata pun saya sudah melihat, tapi kan karena memang ada semacam scrimmage ya, jadi nggak ada salahnya juga wasit dari ruang VAR kembali melihat kejadian tersebut. Dan setelah itu udah Persib udah enak, pokoknya kalau Persib udah unggul duluan udah enak. Dan memang dalam match ini Persib nggak boleh ketinggalan lebih dulu. Posisinya emang benar tidak offset ya. Dari sebuah proses counter kan saya pernah jelaskan, apalagi ketika saya siaran tuh ya, leg pertama, bahwa Persib ini membutuhkan 6 detik sampai paling lama 8 detik loh untuk membangun sebuah proses counter. Nah itu lihat saja itu counternya dari Maklok, cepat banget kan. Cepat ya serangan dan baliknya kan ya, bagus sekali ya. Kuasain bola. Ya kalau dia lama kuasain bola, dia bernafsu, ya main sendirian, bisa direbut oleh para pemain Bali. Tapi kan dia passing bola itu ke David. David sebetulnya sudah kehilangan kan penguasaan bola, tapi di belakang ternyata di Ciro. Kenapa? Mereka sudah paham ketika transisi cepat bergerak. Kemana bergerak? Bergerak untuk mencari ruang. Ciro itu bebas. Okay. Maka itu ketika Ciro mendapatkan bola, dia kasih lagi ke Febri yang juga bebas. Karena Febri pun mencari ruang. Artinya para pemain Persib bermain mengandalkan visi. Mereka cari ruang. Jadi gak cari perkara lah istilahnya kan seperti itu. Cari ruang, bukan cuma ya, mau bukan gocek, cari perkara gocek, ya. Gocek, enggak. Febri pun sudah berbeda. Itu hari kan saya jelaskan. Febri ini sudah berbeda. Dan saya senang melihat Febri ini sudah ada kemajuan. Okay. Ini pemain yang bagus kok. Dan dia sekarang dilatih oleh pelatih yang tepat kan, Boyan Hodak. Dikasih terus kesempatan. Dan dia syuting ternyata terkena Adilson, saya kira gagal, tapi gol. Nah itu yang mementor udah dulu mengubah jalan pertandingan ya, Bali sudah down. Walaupun kemudian Rashid hampir mencetak gol. Tapi ya, Boyan Hodak ini luar biasa loh. Ketika babak kedua dimulai, saya kaget. Kok Edo yang dimasukkan? Kok Febri ditarik? Febri itu kan mencetak gol. Ayo dong, mainkan dia terus dong. Nah, ya kan itu mentalnya ya, kan lebih bagus. Tapi menjadi pertanyaan, Boyan Hodak ya, memikirkan jika nanti Bali akan keluar lebih menyerang. Iya, betul, jadi dia memainkan Edo yang sebetulnya bisa bermain ofensif, tapi lebih defensif. Akan lebih sering menutup ruang, karena Bali itu mainnya kan dari sayap terus. Jadi ketika dia mainkan Edo, kita lihat para pemain Bali sudah gak bisa bergerak dari sektor sayap. Ya kan? Walaupun Bali juga melakukan perubahan. Okay. Memainkan
Kadek Agung menarik keluar kalau Lutfi, Febri kemudian itu memainkan posisinya menyerang Rahmat, ya, saya menarik serang. Keluar Irfan Jaya, tapi udah gak kalau bisa bergerak mereka. Saya serang tapi juga ya kan? Bisa bertahan. Dan kemudian ya, hampir saja Stefano mencetak gol itu lagi-lagi counter. Ketika ada sontekan dengan kaki dari Edo dan Stefano sedikit terlambat untuk syuting bisa dihalau oleh Andika Wijaya. Dan Bali posisinya luar biasa di babak kedua. Tapi ya lagi-lagi gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Sebelum akhirnya kemudian Persib bisa mencetak gol karena Persib mencari momen. Ayo counter terus, counter terus, counter terus. Akhirnya mereka dapat itu momen. Dan lihatlah, Edo yang memulai serangan itu. Kasih bola ke Ciro, Ciro angkat bola ke David. David cuma mengenai bola dengan dadanya dan di sana ada Edo untuk melakukan finishing. Luar biasa, 3-0 udah. Nah itu ya. Itu udah kill the game. Udah selesai. Udah game over. Atau the end. Ya banyaklah istilah kerennya ya. Jadi itu sudah selesai. Sudah. Ya artinya ketika 3-0 ya, udahlah. Persib sudah game sudah over pasti ya. Menang. Dan kemudian ada peluang lagi dari Rahmat yang saya pikir tidak begitu berbahaya. Tapi sangat disayangkan juga Adilson cedera ya. Ini penjaga gawang yang bagus ya. Tapi ya, sebelum Adilson ditarik keluar ya, Maringa kan Persib sudah unggul 2-0 ya, kemudian Rido kemasukan 1 gol. Dan ada juga Rahmat Irianto yang masuk, nah, ya, Deddy Kusnandar ditarik keluar, kemudian Stefano juga ditarik keluar. Jadi memang Boyan Hodak melihat ketika Persib ini berada dalam posisi unggul dan sudah safe, ya dia juga coba untuk mengistirahatkan pemain-pemain inti, karena musim ini kan panjang banget ya, walaupun sempat juga ada break ya. Jadi ya saya melihat di sini ada peran dari pelatih Persib Bandung Boyan Hodak ya, yang bisa membuat para pemain Persib bermain secara disiplin. Ya pokoknya jangan banyak bermain individu, bagi itu bola, Nick dan Alberto. Pokoknya bola masuk ke ruang pertahanan, sapu itu bola, terus, jangan lama menguasai bola. Betul sekali ya. Henhen dan Rezaldi gak banyak overlap karena mereka tahu Bali punya kekuatan di sayap. Jadi para pemain Persib mengikutilah arahan dari pelatihnya dan itu yang sangat penting teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya Persib Bandung layak lolos ke final. Hmm. Gak ada yang aneh-aneh dalam pertandingan ya, juga itu yang sangat baik ya. Binder, dan seperti yang pernah juga saya jelaskan ya, bahwa Persib Bandung itu bisa menang asalkan para pemainnya tidak melakukan kesalahan. Dan kita lihat di pertandingan ini mereka tidak melakukan kesalahan kan. Itu yang sangat penting bagi mereka. Tapi ya masih ada 2 pertandingan lagi nanti untuk menjadi juara kan. Jadi saya tidak ingin mengatakan sekarang tentang peluang dari Persib bisa menjadi juara atau tidak, karena kan kita belum tahu nih lawannya nanti siapa di final kan, antara Madura United ataupun Borneo FC, tapi siapapun lawan dari Persib Bandung di final nanti tentu adalah lawan yang tangguh. Karena tim-tim yang masuk ke Championship Series ini adalah tim-tim yang memang sudah berjuang luar biasa selama satu musim full ya di regular series. Betul, jadi ya, saya melihat bahwa permainan dari Persib Bandung ini mengandalkan permainan counter attack luar biasa. Jadi semakin sulit lah untuk menebak permainan dari Persib. Bali United perjuangannya luar biasa, tapi kali ini saya pikir mereka harus mengakui kehebatan dari Persib Bandung. Okay. Dan kita tunggu nanti teman-teman siapa lawan dari Persib Bandung. Kebetulan saya yang siaran besok malam leg kedua ya, babak semifinal lainnya atau pertandingan semifinal lainnya antara Borneo FC versus Madura United. Dan bagi saya man of the match di pertandingan malam hari ini adalah Ciro Alves. Luar biasa pergerakan dari pemain ini ya, walaupun dia tidak mencetak gol, ya, tapi pergerakannya dia luar biasa. Apalagi dia juga memberikan ya asis itu kepada Febri Haryadi. Dan sebelum saya menutup konten ini ya, saya baru lihat tuh tadi ya, berapa nih jumlah subscribersnya nih. Jumlah subscribers Triple B sekarang 910.533. Nggak tahu nih, mungkin nanti besok pagi pas saya bangun udah naik ya 50.000. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Nah, barusan sahabat kita sudah melihat ya, Bung Binder bicara masalah kemenangan Persib atas Bali United di semifinal Liga 1 BRI ya. Kemenangan Persib ini 3-0 ya. Dan Bung Binder mengatakan permainan Persib ini mirip permainan dari Real Madrid ya. Jadi permainannya itu bagus sekali ya. Kemudian di sini Persib mendapatkan banyak peluang ya. Dan gol dari Ciro Alves dan juga Febri ini sangat luar biasa sekali ya. Mereka melakukan counter attack ya. Dan juga di sini Bali United katanya melakukan perubahan ya, tetapi Persib Bandung melakukan juga perubahan yang baik ya. Jadi taktik yang digunakan Bali United ini tidak berfungsi ya, atau dipatahkan oleh taktik dari Persib Bandung ya, dari pelatih Persib Bandung ya. Nah mungkin sahabat di video kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.